Mama jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Mama lihat itu, Alena. Dia trauma, Ma. Akibatnya dia mengurung diri di kamar. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Jujur sama gue, iya, Alena nih. Iya. Ini perbuatan Alena kan pasti. Enggak, dengerin gue. Dengerin gue dulu. Enggak, gue gak terima lo diginiin. Udah, gak apa-apa. Namanya kurang ajar. Gak apa-apa. Ini masalah gue, gak apa-apa. Sekarang mendingan lo pergi dari tempat ini. Lo harus cari tempat yang baru, karena mereka masih ngejar lo. Sorry, Ren. Ini ada sisa tabungan gue. Lo bawa aja buat jaga-jaga ya. Gak bisa gue terima, Di. Lo udah banyak bantu gue, beneran. Gue masih bisa kerja kok, serius. Gue masih bisa gulung-gulung kabel kayak di lokasi syuting ntar. Gampang lah. Gue akan lakuin apa aja buat Nadia. Gue tahu lo bisa ngelakuin apapun. Tapi please terima uang itu. Kalau lo nolak, anggap aja ini sebagai pinjaman. Lo bisa balikin kapanpun. Dan handphone lo ada pulsanya gak? Ya, gue bisa beli pakai uang ini lah. Please, jaga surga lo. Nadia. Ya? Pasti, Di. Thank you, Di. Gue cabut ya. Hati-hati, Ren. Gue telepon-telepon ya. Iya, bye. Bang, gimana kalau kita tangkap aja si Andi, Bang? Gak usah. Biarin aja si gendut itu. Yang kita butuhin adalah Randy dan Nadia, bukan dia. Ko, jalan. Ikutin dia. Nadia, kok bengong, sayang? Nadia sekarang pegangan yang kuat. Papa mau kasih kejutan buat Nadia. Kita mau bom-bom gal. Ya, kita ngebut-ngebut ya. Oke. Sayang, pegangan ya, sayang ya. Terus di sini nih, nanti ada tambahannya. Bos, mainnya nggak bisa, bos. Dia nggak bisa? Nggak bisa. Dia kayak lagi ada halangan gitu. Kenapa? Gua nggak mau tahu. Pokoknya lo harus dapetin pemain yang karakternya sama kayak dia. Sekarang, bos. Ya iyalah. Mau tunggu kapan lo? Syuting udah berjalan nih. Mampus gua. Oke, ini pas nih. Halo? Halo, Ndi? Papa? Ya? Kita mau kemana, Pa? Sekarang mau ke lokasinya Papa dong. Papa kan sekarang mau syuting. Oh, berartinya Papa bisa kayak Mama dong. Sekarang Papa ada perannya loh. Hebat nggak? Mas, sorry. Ya? Teman tanya, kalau Mas Johan talent koordinatornya di sini yang mana? Randy ya? Iya. Saya Johan. Oh, iya. Betulan nih, Mas. Ini anaknya, Mas? Iya. Ini lucu. Namanya siapa? Nadia. Pas kita lagi butuh pemain anak kecil nih, Mas. Oh, buat gitu. Ekstra saja. Gimana, anaknya bisa diajak main? Gimana tuh? Dia tapi belum pernah main sih dia. Mau ya? Hah? Ya? Mau nggak? Mau? Mau. Oh, mau. Oke. Jadi lu semua udah pada datang nih. Sip. Ingat ya, gua mau di-expose. Oke? Oke, siap.
Tadia. Dadah papa. Papa semangat, Pa. Sip. Oke, Ren. Nanti lo masuk yang scene 40 ya. Mama. Adik sayang, kamu salah orang ya. Bener. Aku mau mama. Kamu salah orang, Dek, ya. Itu kan nama kamu. Kamu main di sana ya. Mama. Udah, main sana. Main di sana ya. Main di sana. Mama. Woi, anjing lu. Papa. Siapa lu? Itu anak kecil. Hah? Ini anak gua lo, Pak. Lo tahu siapa dia? Dia istri gue dan ini anak gua sama dia. Ya udah dong. Lena. Suami kamu, Le. Oh. Kamu dengar ya? Kamu boleh gak ngakuin aku sebagai suami kamu. Jangan gak ngakuin Nadia sebagai anak kamu sendiri. Kamu dengar ya? Kamu bisa kayak sekarang, Pa. Itu karena perjuangan aku sama kamu. Perjuangan kita. Pa. Jangan pernah lupa. Mbak Lena, Mbak Lena, benar kan? Mbak Lena, Mbak Lena, Mbak Lena, Mbak Lena, Mbak Lena, Dek, lo tau siapa dia? Dia istri gue, dan ini anak gue sama dia. Udah dong. Lena. Semuanya sudah terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Tabloid, infotainment, semua menayangkan kejadian itu. Franz. Iya, Mas. Kita harus cari jalan keluarnya. Aku tidak mau masalah ini berlarut semakin tidak karuan. Menurut saya, kita harus mencari Randy. Kita ajak dia bicara baik-baik. Oke. Enggak. Aku tidak setuju. Mama jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Mama lihat itu, Alena. Dia trauma, Ma. Akibatnya dia mengurung diri di kamar. Dia enggak mau makan, dia enggak mau bicara. Apa ini yang Mama inginkan? Tapi Mama juga malu, Pa. Ya ini sudah resiko. Ini buah yang kita petik. Hasil rencana yang selama ini Mama bangun. Tapi apa gak ada jalan lain lagi? Enggak, Mbak. Ini jalan terbaiknya. Ya terus mau sampai kapan rumah kita disatroni seperti ini? Udah seminggu lebih wartawan selalu datang ke sini. Jangan tanya Papa. Tanya saja sama wartawan-wartawan itu. Atau Mama tanya sama diri sendiri saja. Jelas, wartawan-wartawan itu akan terus datang mencari berita. Sampai mereka dapat berita. Dan mereka ingin statement langsung dari Alena. Baiknya, kita harus temui Randy sebelum konferensi pers. Bagaimana, Mas Han? Kau atur aja. Larang lo kerja kok. Tapi lo lihat selalu sukses. Lo apain gue? Hah? Lo kece-kece harga diri suami lo sendiri. Udah lah, Ren. Gue udah gak tahan hidup sama lo. Besok gue ke pengacara. Kita cerai. Ingat ya, Ren. Kamu bisa kayak sekarang. Ma. Itu karena perjuangan aku sama kamu. Perjuangan kita. Ma. Thank you.
gini. Lo gokil tapi lo keren. Gue sih gak ngerasa gokil ataupun keren sama sekali. Gue cuma gak bisa terima aja Dion ngedorong Nadia kayak begitu. Anak kecil, lo pikirin aja. Kalau dari awal gue tahu Dion sama Alena itu adalah pemeran di film itu, peran gue gak bakal gue ambil, serius. Fine. Tapi sumpah, gue juga gak ngerti kalau ternyata yang main di situ tuh ada si Alena sama si Dion. Tapi tenang, lo tetap menang. Dan gue yakin ya, dengerin, gue yakin si yakin-yakin ya, bahwa si Alena pasti bakalan ngasih hak asuh Nadia ke tangan lo. Karena dia udah terlanjur malu. Gue gak ngerti nih. Pusing gue mikirinnya. Karena gini, Di. Sekarang dengan tiba-tiba aja gue ngerasa kasihan sama Alena. Lo kasihan? Gila lo. Ya lo gak tahu sih gimana perjuangan dia. Sampai bisa kayak sekarang. Sukses. Gak gampang, Di. Itu yang gue pikirin gitu. Sekarang tiba-tiba dalam hitungan menit, hancur karirnya. Ren. Gue gak ngerti ya dengan jalan pikiran lo. Lo tuh udah diinjek-injek. Lo udah dibohongin. Lo udah dikecewain. Lo udah dikhianatin. Tapi lo masih ngebela dia. Dan mungkin gue bakal nyerahin Nadia ke Alena. Maksud lo apaan? Ya, gue pikir untuk anak di bawah umur kayak dia akan jauh lebih baik kalau sama ibunya dibanding sama gue. Lu udah gila ya? Gue sadar. Dan gue pikir omongan lo juga benar. Kalau ya udah saatnya gue kasih kepercayaan Alena untuk megang Nadia. Kan dia ibunya. Ren. Dengerin nih. Lo mikir dong. Kemarin lo udah sempat mati-matian untuk ngebela hak asuh Nadia buat lo. Tapi sekarang giliran lo menang, lo malah jadi aneh. Aneh-aneh, cuman maksud gue, ya itu bukan tujuan gue. Terus apa? Apa, Ren? Gue tahu. Lo masih cinta kan sama si Alena? Iya kan? Udah, tau gue. Gue mandi dulu. Jawab lu dong pertanyaan gue. Nah, lu pikir-pikirin diri. Ah, lu gila kali. Lu. Nadia boneka yang banyak. Iya, mau saya. Mau. Cium dulu, Papa. Mama ya. Oke, jalan-jalan ya. Temu boneka. Mau beli. Apa lagi ya? Pokoknya yang Nadia mau deh. Ya? Ya? Hah? Ya, sayang. Bener ya? Boleh pilih apa deh, Nadia? So, ada mau bilang. Bilang aja sama aku. Iya. Bilang sama Papa dulu. Ya.